Tengok geng. Ada juga. Jangan lupa subscribe. Gelak lagi. Nak gelak dah. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa pagi ni nak tengok tajuk. Hari ni Atan ada lagi tu, Atan. Tak nampak sangat Atan tu. Tak nampak. Okey, hari ni nak tengok tajuk lebih kurang 40 ke 50 mata semalam. Tengok ah, ada rezeki ke tak ada. Okey, jangan buang masa lagi. Gelak lagi ni geng. Jom kita pergi tengok. Jom. Lanjut. Kuat. Okey, alhamdulillah. Rezeki yang pertama. Oh, penuh mata singa. Oh, hai sedap ni. Ini saya 800. 800 eh? Tahu sedap. Lain tadi semua tak kena. Mata dapat kena ada hasil. Iya. Mata singa. Ini mata mula-mula main dulu ni. Alhamdulillah. Padu. Hai atas pada dia je. Macam ada barang. Ada. Ada barang halus. Ada. Halus je barang dia. Saya repit. Aduh, halusnya. Saya repit ni. Umpan bapak besar pakai semalam. Saya repit ni dapat. Aduh, gempitnya. Apalah, kita simpan dulu. Tengok macam mana kah. Ha ni, hasil kedua. Okey geng, yang ni terlucut. Saya buat benda lah. Besar sebab dia melentur gini tadi. Tak ada rezeki lah. Terlucut dia masuk dalam kayu eh. Okey, terlanjut yang lain pula. Ni ada. Alhamdulillah. Kayu depan kau eh. Haa, ni ada. Seorang kecil tak tahu. Dia rasa sedang je ni. Rempik lagi. Rempik lagi. Remaja. Boleh lah. Semalam tambah umpan ni ke? Yang ni tukar umpan semalam tak? Bawa umpan semalam ni rasa. Lama dah kena lah. Ikan ketiga kita. Jangan lupa subscribe. Ya, mantap. Belakang tunggul, kita tengok belakang tunggul. Harapan kita ni. Ah, ada. Ada. Oh, ganas. Ganas. Sekejap nak tengok video on ke tak. On. Okey. Boleh tahan. Boleh tahan. Alhamdulillah. Setengah kilo. Lama dah kena. Irah dah mulut dia. Oh. Sikit lagi nak pecah. Sikit lagi lah. Mantap. Dapat yogurt. Lobok labi-labi. Rezeki lubuk labi-labi. Yang keempat. Jadi. Okey, jom kita lanjut ke depan lagi. Ni ada. Dia slow-slow je, geng. Wow. Alah, sangkut kat pokok pula. Sangkut kat pokok pula, geng. Oh, dah pulas dah. Masuk sawuk dah. Hah. Dapat juga. Saiz boleh tahan. Telan. Lapor ikan ni. Ikan lapor. Hmm.
Lapor ni. Oh, dekat laut. Bansor ni semalam ni. Alhamdulillah. Rezeki kelima. Okey, jom lanjut. Depan merah ni. Tak ada juga nampak ni. Tu pun tak ada tu ha. Yang ni pun tak ada ni, selalu ada sini. Ah, pokok-pokok tu pun tak ada. Apa sunyi ni? Lalu bawa balok. Ha ni macam goyang ni. Yang ni macam goyang. Ha, ada ada. Ada ada. Alah rempik. Rempik. Allah. Boleh lah, mata single kena ha. Boleh lah. Ha, boleh lah. Ikan ke berapa? 5 ke 6? Ke 6. Jom lanjut. Okey geng, kat lubuk lalai ni. Bawah pokok ni ada. Bawah pokok. Tak besar ni. Kenjut-kenjut gitu je. Tek, 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 tek je. Tak larat dah. Cakap dah. Rempik ye lagi. Rempik lagi. Dah air. Boleh. Boleh dah. Manis kata dia. Barang manis ni. Habis lah geng, ada 3 mata lagi. Okey, jom lanjut. Okey geng, 2 mata je lagi. Kalau tak ada tu tak ada lah. Ya, tak ada. Ujung tu macam goyang-goyang je batang. Tali basah. Ni macam lurus je tali tu. Habis upai. Ada, ada. Ada, ada. Sampai dekat dah. Mata ujung sekali. Mata last. Mata last, geng. Mata last. Dia dekat pula. Rempeyek ni. Ni tak apa-apa nak bergoyang je. Ha? Umpan. Kena scammer. Umpan. Tak ngambil. Okey geng. Habis dah tengok tajur. Laju tengok tajur hari ni. Ikan boleh lah. Nak kata tak ada pun. Ada. Ha. Boleh lah hasil. Boleh lah ada lah. Ada lah. Boleh tak ada. Atang cakap. Ha ni je geram jala malah. Jala tak bawa. Kalau tahu awal tadi bawa jala tadi. Mana tahu kena rock baru duduk pula. Yeah. Okey geng. Asyik kita tengok dekat sana je. Ha, nak balik dulu. Ke bawah. Kita nak turun dulu. Okey, jom lanjut. Layan suasana pagi. Pagi yang mendamaikan. Yang mendamaikan kata dia. Damai lagi. Tajur tak kena. Tajur tak kena. Ini susu rapat dah. 2 ekor je kena. Oh, ikan menangkap-nangkap. Datang kepala datang. Kayu satu. Yang elok.
pakai ilmu. Sungapat dah sini tau. Tak ada. Try to compile lain. Tengok hari bila pula tu. Haa geng, tu tajuk aku. Masa aku turun solo tu, duduk tinggi mana tajuk aku. Haa, tu atas tu. Ni tunggu ni, kayu hanyut ni. Haa tu dia, baru kita nampak pesalah dia. Rebah ke lembu tu. Rebah ke lembu tu. Patutlah hilang mata tajuk aku. Oh, dia punya kerja punya. Kejar. Dia punya kerja punya. Mari kita kejar. Kita alih sini. Alih laju sini, saya tahu. Patutlah hilang mata tajuk. Oh, dia turun dari sini. Bergombok air ha. Hilang sama mata tajuk begitu. Ini pelaku dia ha. Bulat badan. Makan cukup. Lari dah. Pelaku dia. Hilang lah. Lembu punya. Ingatkan kena ikan benda. Asyik hilang je tajuk situ. Ah. Lubuk yang sunyi. Air dah jernih ni, sunyi sikit lah. Boleh lagi main, air ke dalam lagi. Air dalam lagi. Oh, ada kayu, boleh tarik jaring lah. Ada kayu boleh ikat lah situ. Air tu clear kayu. Hmm. Geng, tajuk yang lekat tadi. Besar rasanya tu. Sebab dia tarik melangkung masuk dalam kayu. Lumpuk eh, duduk eh. Lubuk air duduk ikan. Ni kena rempit tadi. Atau kena kat bawah tu. Jomlah kita nak naik. Kita nak sampai dah ke Penggalan Haram. Okey geng, siaplah cuci bot. Nak tarik ke atas eh. Ah tu atas tu. Tengah termenung buat benda tak tahu. Ah ni, hasil pagi ni. Yang ni lah, besar sikit. Yang ni dalam 800-700 gram. Cekor. Ni kedua yang terbesar. Dalam setengah kilo. Ini saya semua. Saya remaja. Remaja. Yang ni lah saya yang selalu umpan banyak habis eh. Dua ekor ni. Dia yang curi umpan. Kita apa, kita ambil dulu besar yang kecil ni. Nanti baru yang besar boleh makan. Haa, gitu orang kata. Haa, okey geng. Haa, ya asyik. 7 ekor semalam. Semalam 4 ekor. 11 ekor lah. Alhamdulillah, rezeki. Pagi ni. Malam mantap malam. Haa, malam mantap lah. Malam kena sebarau. Kilo 300 semalam. Haa, kilo 315 gram. Bau? Bau 600 gram dengan 250 gram. Okey geng. Sampai sini je lah. Konten untuk hari ni. Hari raya ke berapa dah alat lah? 5? Hari raya ke 5. Boleh tahan lah rezeki. Alhamdulillah. Walaupun banyak yang terlucut hilang umpan, ada juga rezeki. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Ha, terima kasih yang menonton semua. Selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Ah tu pesan ni. Wei sedaklah hendak jeng. Berpinahlah. Berpinahlah.